Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar di luar sana? Ustazah mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah, kali ini Ustazah akan bersama-sama kamu untuk mengajar cara menyebut hadis dengan betul. InsyaAllah, kita akan belajar menyebut hadis pertama tingkatan 4. Sebagaimana yang pelajar tahu, untuk SPM 2021, hadis akan diambil kira sebagai item yang akan diuji, di mana akan diuji cara membaca hadis dengan betul. Ia adalah satu item bagi kertas 2 bahagian C yang menjanjikan 20 markah. Jom sama-sama kita menerokai cara membaca hadis yang betul. Baik, bersedia pelajar semua? Pelajar ikut bacaan ustazah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Bagaimana anak-anak? Tentu anak-anak dah boleh mengikuti hadis yang ustazah baca tadi. Jom sama-sama kita memahami maksudnya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa besar yang membinasakan itu? Baginda menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan yang ketujuh, menuduh wanita mukmin yang baik melakukan persinaan. Untuk pengetahuan anak-anak, maksud hadis tidak perlu dibaca ataupun tidak perlu dihafal semasa peperiksaan. Walau bagaimanapun, kita cuba memahami maksudnya. Selepas ini, anak-anak sekali lagi ikut bacaan ustazah. Bacaan hadis ini perlu dibaca secara berulang-ulang supaya anak-anak mahir menyebutnya. Para pelajar boleh mengulangi bacaan hadis tadi sekali lagi bersama ustazah. Jom ikut ustazah mengulanginya sekali lagi. An Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Sekian saja, semoga apa yang ustazah sampaikan ini memberi manfaat kepada para pelajar. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ustazah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.